Assalamualaikum kawan-kawan sahabat YouTube. Kali ini aku mau stek anting putri. Kalau anting putri itu ada bunganya ya teman-teman sahabat YouTube. Kali ini aku akan motong. Dengan ini temanku yang mau motong ini. Ini aku potong seperti ini. Ini ya. Ntar kita stek dengan media yaitu pohon mentaus. Nah, ini udah aku siapin semuanya, ini bahan-bahannya. Maaf ya teman-teman sahabat YouTube, ini belum berbunga. Kemarin berbunga tapi udah. Kalau ada bunga yang tinggi. Ini yang setek-setek yang ada di sekitarnya yaitu stek anting kuning. Ini anting kuning ya teman-teman sahabat YouTube, dan ini adalah bunga putri salju. Kalau mau lihat ini seperti ini bunganya, ini ada bunganya, ini anting kuning seperti ini, dan ini adalah putri salju. Nah, kalau putri salju seperti yang viral-viral itu yang daunnya putih. Nah, daun putih ini namanya putri salju teman-teman sahabat YouTube. Ntar aku mau kasih tahu cara steknya biar kalian tak penasaran, ikutin terus videonya ya teman-teman sahabat YouTube. Ini dia sahabat YouTube, yaitu pohon mentaus yang akan aku stek dengan anting putri. Seperti ini ya teman-teman sahabat YouTube, anting putrinya akan aku stek. Jadi dengan aku potong dulu, mau lihat bodinya dulu ini seperti apa. Kita potong. Kita potong-potong dulu ya teman-teman sahabat YouTube, biarlah pandangan kita seperti ini. Dan ini dia medianya yang akan aku stek, yaitu anting putri ya teman-teman sahabat YouTube. Ini kita potong-potong dulu daun-daunnya seperti ini. Kita potong-potong seperti ini. Nah, ini teman-teman sahabat YouTube, kita sobek dulu seperti ini. Lalu kita ambil tangkai yang udah aku potong tadi. Ini dia, kita potong di bawahnya tangkai seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita sobek. Sampai keluar. Sampai kelihatan tengahnya. Kita sobek lagi. Nah, jadinya seperti ini.
Lalu kita buka sobekan yang tadi yang aku seperti ini ya teman-teman sahabat YouTube. Lalu kita tancapkan ini, kita tancapkan caranya seperti ini, kita tancapkan. Lalu kita ambil rafia seperti ini. Kita ambil rafia seperti ini, lalu kita ikat. Kita ikat. Nah, seperti ini ya teman-teman sahabat YouTube. Lalu kita ambil kertas plastik. Kita bungkus. Ini aku stek anting putri, teman-teman sahabat YouTube. Lalu kita ambil rafia lagi, kita ikat lagi ya teman-teman sahabat. Nah, ini jangan sampai ada air yang masuk ke dalam stekan yang aku buat ini supaya tidak busuk tangkainya. Aku mau stek lagi ya teman-teman sahabat YouTube. Ini aku mau stek lagi yang aku potong tadi yang banyak. Nih, ini dia. Ini adalah anting putri. Kita stek lagi di bawah sini ya teman-teman sahabat. Kita potong di sini. Lalu kita potong-potong daunnya. Nah, kita potong-potong daunnya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita sobek lagi teman-teman sahabat YouTube. Ini medianya, kita sobek lagi. Nah, lalu ini yang udah aku potong, kita sobek lagi seperti ini. Nih, ini di bawah tangkainya ini ya teman-teman. Nah, seperti dua bawah tangga seperti ini. Lalu kita tancapkan, kita sobek dulu. Lalu kita tancapkan ini teman-teman sahabat YouTube. Lalu kita ikat. Kita ikat lagi.
caranya sama seperti tadi. Caranya seperti ini. Lalu kita ikat. Lalu kita ambil plastik es, kita bungkus juga lagi seperti ini teman-teman sahabat. Ini jangan sampai ada udara yang masuk dan juga air yang masuk. Kita ikat lagi. Ini aku ikat dengan karet. Seperti ini. Nah, itu tadi caranya untuk stek anting putri dengan media mentaos. Ini dia. Ini media mentaosnya. Nah, jangan lupa ya teman-teman sahabat YouTube yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan pencet tombol lonceng biar tak ketinggalan video-video terbaru aku, and share. Terima kasih banyak.